Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Stud dan selamat datang di video Minecraft lagi. Ya, kali ini kita akan bermain game horror, map horror, yaitu Dillurks. Ini adalah sequel dari It Lurks yang pernah aku mainkan 3 episode. Mohon maaf aku tidak melanjutkannya karena aku udah mainkan sendiri. Jadi ya, episodenya tidak bisa aku lanjutkan, mohon maaf. Jadi sebagai tanda minta maaf, aku akan mainkan sequel dari It Lurks itu sendiri, yaitu Dillurks. Oke, jadi ceritanya itu kita punya tokoh utamanya aku lupa namanya. Nah, di sini kita kan berperan sebagai abang dari tokoh utama di It Lurks pertama di It Lurks ya. Nah, yaitu Grim. Kita akan bermain. Tapi semoga kita akan cek dulu di sini ada kredit. Kita akan lihat kreditnya dulu. Di sini ada Terrible Blocks, Roblox game. Oh, ini yang buat di Robloxnya. Sedangkan ini adalah pembuat map kartunya, PM Nguyen. Ayo, thank you for the great map, PM Nguyen. Dan aku mohon maaf kalau misalkan BGM-nya kebesaran atau apa, BGM dari gamenya. Karena ya gitulah. Di sini ada logo MCPDL karena ini bisa download di MCPDL secara gratis teman-teman. Silakan di download, oke? Okay? Ini download saja untuk ke balik giru. Tuh gue sakit, oke? Okay? Kita akan lanjut saja ke ini, begin. Dillurks. Read rule option before start. Oke. Okay. Ini dia rules and optionnya. Kita akan lihat dulu. FOV-nya 78. Minecraft music 0. First person view. Brightness 20. Dan kamera shake on. Oke. Okay. Oke. Okay, kalau gitu kita akan ikuti aja rules-nya kalau gitu ya. Oke. Okay, semua sudah aku setting ya kan. Udah kan. Oke. Okay, udah semua. Semoga tidak terlalu seram. Nah, di sini tuh baru bisa nih. Ini ada log, ini masih coming soon. Di antara semua 7 chapter yang ada di Dillurks, ini baru membuka sekitar 2 chapter saja. Jadi, jika kalian ingin mainkan chapter-chapter lain, tunggu sampai developernya bikin lagi ya. Di sini baru terbuka sampai 2 chapter. Kalau gitu kita akan langsung mainkan saja chapter yang pertama. Chapter pertama, Fugitive. Oh my god. Nangka kawaii. Oh, apa nih? Ada cutscene ya. Halo bapak, apa kabar? Alright, we'll try to look for it. Well, bapak, there's a supply crate nearby. We need to find out before it gets so dark. Okay, both of you stay here. We'll be back as soon as possible. Berdua. Oh, ada ini. Ini mungkin pemeran utama di It Lurks mungkin, pemeran utama It Lurks. Ini kita kah? Mukanya jelek banget. Sorry, Dek. Kamu enggak apa-apa, Dek. Oke. Okay. Jadi kita di sini cuma nunggu doang sampai ya. Oh, ini tempat evakuasi kita waktu di It Lurks pertama. Di It Lurks ya, betul-betul ini tempat evakuasi kita. Dan ada sesuatu di sana. What is that? Jadi sini kita hanya harus menunggu sampai mereka kembali kan. Di sini ada walkie-talkie yang bisa kita pencet. Di sini sepertinya ada makanan. Ya, yeah, seperti itu. And ya. Yeah. Dek, kamu enggak apa-apa, Dek? Kamu kebel pipis. Udah sana pipis. Jangan nahan lo. Ditahan sakit lo itu. Oke. Oke, jadi kita harus ngapain ini? Apakah kita harus menunggu saja atau kita harus ngambil ini? Ada. Oh, ini lampu kah? Grim. Bentar kan, mau kencing deh kan? Wait until they get... No, I need to freaking to know. Oh, ini Grimnya. Jadi ini pemeran kita gitu loh. Pemeran It Lurks pertama kita, ini Grim. Padahal ini yang kita akan mainkan nanti. Jadi dia, si Grim ini mau pipis ya? Aduh, Grim. Udah tau kita nggak boleh keluar dulu. Di sana malah berbahaya, Grim. Grim, jangan keluar. Dasar. Bagus. Lah mana tuh orang? Grim. Emang di sini gak ada kamar mandi apa? Oh iya cuman bulat gini doang. Grim. Kalau tidak apa-apa Grim. Grim, aku tidak mau ditinggal sendiri di sini Grim. Grim tolong aku. Grim, tidak, aku mencintaimu. Bacot. Oke. Okay. Aduh, mana sih Grim? Grim. Aduh, Grim, bagaimana bisa kau meninggalkan diriku, adikmu sendirian di sini? Perhaps I should
rest first. Good, get to bed. Okay. Baiklah, aku akan istirahat, Grim. Semoga baik-baik saja. Semoga suaraku kedengaran ya, teman-teman. Kalau nggak kedengaran, ya baik juga. Ntar aku bakal ngatur mic-nya dulu. Okay, ini udah kayaknya udah cukup. They're not still not back yet. Mana sih mereka? Oi, toko itan dah. Kenapa mereka belum balik? Grim, Richard, Daddy, Father. Aku dengar suara. Aku dengar suara. Ada suara seperti. I'm getting very uneasy. I hope someone will return soon. Iya bener. Jadi aku dengar suara kayak shh gitu loh. Grim, Father, Richard. I'm still pretty tired. I should probably go back to bed. Squad up itu yang terbaik. Ini benar-benar menyeramkan. Ku harap mereka benar-benar cepat cepat kembali ya. Ini menyeramkan. Oke. Okay. Lah kita balik ke rumah. Aku kembali ke sini. Kenapa kita balik? Grim, Grim tidak ada di sini. Grim, pertanyaan kenapa kita bisa balik? Dan ini perasaanku atau ini emang nggak ada kamar mandi sih? Perasaan ada kamar mandi dan ada ayam di luar. Wei ayam jangan ganggu. Dan aku tidak ingat di sini ada ini. Apa ini penambahan beberapa furniture diverse di map terbarunya? Baiklah. Oke, aku akan turun. Tidak apa-apa sih itu kan? Ya, aku rasa tidak ada. Grim, Father, Richard, seharusnya kita tidak ada di sini kan? Seharusnya kita dari tempat evakuasi karena tempat ini sudah tidak aman. Makhluk itu sudah ada di sekitar sini. Mom and Dad. Mom, Dad. Oh my God, where they gone? Where they go? Richard, Father, Grim, Mom, Dad, where are you? No, don't say we gonna. Oh, good. Is this again? Aku tidak mau jump scare. Jangan sampai ada jump scare ya. Ini perasaanku atau lorongnya lebih panjang daripada sebelumnya? Tembusan? What is this places? What the fuck is this? Maaf ya kalau toxic. Wow, ini benar-benar baru untukku. Tempat apa ini? Kuharap tidak ada apa-apa di sini. Grim, Richard, Dad, apakah aku harus taruh BGM di bagian yang tidak ada lagu ini? Entahlah. Kalau rekamannya bagus, syukurlah. Karena terkadang rekaman dari videoku tidak bagus ya. Oh my God, situ gelap. Grim. Buntu. Mungkin aku harus ke tempat yang gelap sana. Tapi kan, aku tidak boleh ke tempat gelap. Aku takut di sini. Oh my God, di sini gelap banget. Aku bahkan bentar. Aku bahkan tidak bisa terlalu melihat. Aku hanya bisa jalan lurus. Oke, di sini ada arah. Oke. Ini perasaanku aja atau ini memang menyeramkan? Aku akan sedikit eksplorasi di sekitar sini. Apa ini? Tempat apa ini? Aneh. Tempat apa ini? Wah, benar-benar menyeramkan. Tidak seperti dugaanku.
tempat ini benar-benar menyeramkan. Harusnya aku pakai X-ray recorder aja biar apa namanya? Biar gak kebanyakan ini, baru 10 menit udah 500 MB-an aja nih. Aduh. Gimana total videonya ntar? 30 menitan nih kayak nih. Let's go. Apa ini? Sebuah kartu? Apa ini? Keycard. Keycard untuk kemana? Baiklah, kita sudah dapat keycard. I don't know. Di mana kita harus letakkan keycard ini? Kan di sini tidak ada jalan sama sekali ya. Hanya ada ruangan ini dan kita mendapatkan sebuah keycard. Oke, kurasa tidak ada jalan lain, kita harus kembali. Gizel. Kurasa kita harus kembali. Karena kita tidak menemukan apa-apa untuk menggunakan keycard kan. Dan di mana kita harus meletakkan keycard ini, itu pertanyaanku. Benar-benar sunyi. Ini sama kayak kita lagi nonton A Quiet Place gitu loh. Ini benar-benar sunyi. Menakutkan. Tempat ini benar-benar menakutkan. Seriusan, aku kalau game film horror aku memang takutan. Tapi yang lebih menakutkan daripada itu adalah ketika suasana benar-benar sunyi seperti ini. Ini benar-benar sangat menakutkan. Coba kalian bayangkan ketika kalian hanya tinggal sendirian di tempat ini, lalu hanya ada kesunyian ini. Apa kalian tidak merasa takut? Ah, ini tempat kita tadi. Baiklah. Kalau gitu kita harus kemana? Aku bakal keliling-keliling sebentar untuk mencari tahu di mana tempat kita. Tadi ke kanan, coba kita ke kiri. Oh! Astagfirullahaladzim, paket. Oh. Allahu Akbar. Oh. Nagetin, serius. Baiklah. Itu benar-benar ngagetin dan menakutkan. Oh my god, jantungku. Oh my god. Aku beneran kaget loh. Nggak bohong. Grim. Richard. Dad, where are you? Hello, Stud? Dad? Is that you? Grim said he said his bedroom he got lost. Did he tell you he was leaving? Huh? Iya, dia pergi untuk berapa waktu yang lalu. Tidak. Aduh, aku gak bisa aja sendiri ya. Oke, jadi Richard akan mencari Grim ya. Apa, pengen tentang grade-nya? Kita tidak bisa menunggu. I'm gonna stop talking, I don't want to pay attention to myself. Say where you are. We wandered rather the way. Oke, jadi Grim menghilang dan Richard mencarinya. Dan oke, chapter 1 pun selesai ya. Oke teman-teman, saya segitu-gitu kita bermain Daylurks. Kalau kalian suka video aku bermain Daylurks, jangan lupa tinggal kalian boleh like, share, belum subscribe. Dan juga untuk part chapter 2 yang kita akan mainkan di video terpisah. Oke teman-teman. Oke, sampai jumpa video kita pada hari ini. Nama aku Stud alias Emily Watson. Karena pakai skin Emily Watson ya. Aku belum ada skin lagi. Ntar aku bakalan bikin lagi. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!